Banjar dulu lah. Boleh agak kencang Banjar. Alhamdulillah mediasi lancar karena saya yang menggugat, jadi saya harus mengikuti proses yang ditentukan oleh Pengadilan Agama. Jadi ya saya tetap harus datang biar cepat selesai. Oke, dan kali ini apa aja? Biasalah kalau mediasi kan seperti ya, ya dicoba. Ya gimana tanggapannya setelah lama mungkin nggak bertemu Vicky kan, seperti apa Mbak Angel? Berdoa aja dalam hati, saya berdoa dalam hati. Mbak Angel, dari hasil mediasi ini Mbak Angel seperti apa mungkin kalau Vicky kan bilang katanya ini udah terakhir ya, maksudnya udah ingin menutup cerita terakhir, tutup buku gitu. Tapi juga Pak Hakim mediator, karena saya pun juga ditanyakan kembali berkali-kali apakah saya memberikan kesempatan atau enggak, saya terus katakan tidak ada apa ya, hanya manfaat lagi bagi saya untuk menjalani rumah tangga. Jadi saya juga minta maaf sama Allah, terutama karena perceraian kan memang tidak ingin kalau ada yang baik, tapi kalau sudah tidak bisa lagi saya jalankan dalam komunitas langsung lebih baik tidak melanjutkan. Kalau dari Vicky Prasetyo tadi berusaha untuk bagaimana semuanya terserah saya, karena dia juga mengakui bahwa dia sudah, kan tadi Pak Hakim mediator sudah mengatakan apakah pernah memberikan kesempatan saya sebagai istri memaafkan dan segala macam. Dari Vicky Prasetyo sendiri yang mengatakan bahwa saya sudah berkali-kali memberikan dia kesempatan, akhirnya dia juga mengatakan meminta maaf terhadap saya apa yang sudah dia lakukan terhadap saya. Tentunya sebagai manusia biasa saya katakan sama teman-teman, sebenarnya 1 tahun yang lalu saya sudah memaafkan semuanya, tapi karena satu hal proses hukum ini kan terus kami berjalan ya, jadi saya tetap harus menjalankan semuanya supaya tidak ada kesan kita mempermainkan hukum. Jadi saya jalankan semuanya gitu, walaupun terkesannya memang dari pihaknya pengen berbaik, pengen berdamai, ya saya apa ya, sebagai manusia muslim, sebagai manusia biasa, ya saya memaafkan gitu. Tapi ya, apa yang dilakukan orang terhadap kita yang menurut saya dan itu sudah dibuktikan oleh hukum bahwa itu adalah ada sanksi pidananya, ya semua orang yang melakukan itu harus bertanggung jawab, tapi sebagai manusia kita harus memaafkan. Sempat ada perdebatan nggak sih di dalam Mbak, mungkin misalkan ada kata-kata yang disangka dari Mbak Angel atau dari Vicky selama mediasi di dalam? Saya sih tidak ingin membuka lagi perdebatan atau omongan yang gimana ya terhadap hakim mediator. Saya cuma meminta segera diputuskan saja, karena saya nggak mau setiap hari ngebahas ini terus gitu. Pengennya ketemu media tuh membahas tentang apalah yang punya entertain yang seger-seger, yang apa gitu loh. Nggak mau membahas masalah ini, saya pengen akhiri ini semuanya. Artinya lega tadi ketika bisa ketemu di mediasi sama begitu, sudah lega nggak tuh? Bukan masalah lega dari lega, karena saya dapat dari hakim mediator juga akan mengatakan bahwa ternyata semuanya sepakat dengan ini bagi saya, alhamdulillah mungkin akan cepat. Cuman yang sedikit saya agak kecewa adalah kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itu aja sih. Cuman ya udahlah, saya nggak mau lagi membuat ini panjang ya. Mungkin dia punya strategi yang lain atau dia punya keinginan yang lain kan saya nggak tahu. Tetapi dengan banyak saya mengkanter, dengan saya banyak memberitahukan kepada masyarakat dengan kebohongan yang mereka ciptakan, ya mohon terakhir mereka nyerah sendiri. Karena saya katakan saya tidak mau membuka air mereka kalau bukan mereka yang membuka ini semuanya. Karena teman-teman lihatlah, selama munculnya saya di dunia entertain, pernah nggak sih saya ngomongin orang, pernah nggak sih saya bermasalah dengan orang, pernah nggak sih saya membuka mantan-mantan saya? Ya, kalau sudah terpojok sekali, kita sebagai perempuan yang kita lihat,
nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dijebak, tiba-tiba difitnah, tiba-tiba diapain itu dengan rekayasa mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.